Oke guys, kembali lagi bersama calon papi. Nah, sepeda itu merupakan alat transportasi yang sering dipakai kan. Selain kata ramal dan keluar duit, sepeda itu juga bisa bikin kita sehat guys. Nah, kalian pernah lihat enggak sepeda-sepeda yang lebih keren yang berbeda dengan sepeda-sepeda biasanya? Berikut ini adalah 7 sepeda yang terunik dan terkeren di dunia. Nah, menurut calon papi. Tunggu dulu guys, sebelum melihat video ini jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Number 7, Sideways Bike adalah penemuan dipatenkan pada tahun 2005 oleh Michael Kelia, seorang insinyur perangkat lunak dari Dublin. Dia terinspirasi oleh cara snowboarding. Lebih disukai daripada SKI karena potensi estetik lebih besar, dan memutuskan untuk merancang snowboard yang setara untuk sepeda konvensional. Hasilnya, sepeda dikendarai ke samping dengan mengendarai mengoperasikan kedua roda. Sepeda tidak seperti sepeda konvensional menggunakan keseimbangan depan ke belakang seperti papan luncur salju. Pada konvensional menggunakan keseimbangan ke kiri ke kanan seperti SKI. Number 6, Halbrad Halbike adalah terinspirasi dengan sepeda lipat. Sebuah perusahaan di Jerman mendesain sepeda bernama Halbrad Halbike. Sepeda ini hanya terdiri dari pedal, pelannya, dan dua roda dengan roda depan yang lebih kecil. Number 5, Paravelo Flying Bag. Keunggulan dari sepeda ini yaitu dibuat dari bahan aluminium, ringan, dan juga mempunyai kipas pendorong yang dapat membantu sepeda tersebut terbang dengan kecepatan 40 km atau per jam. Paravelo Flying Bag ini juga dilengkapi parasut yang berfungsi untuk mengatur arah. Berapa harganya? Diperkirakan mencapai Rp600 juta untuk mendapatkan satu unit sepeda ini. Number 4, Bionic Runner. Bionic Runner adalah salah satunya pelatih yang menjalankan intensitas tinggi di dunia. Ini memberi Anda sesi latihan keras yang Anda idam-idamkan, sekaligus melindungi tubuh Anda dari dua penyebab utama cedera kelelahan akibat benturan dan perpanjangan. Setelah Anda berlatih dengannya, Anda tidak akan pernah ingin mati tanpanya. Who is it for? Dirancang untuk pelari serius yang menginginkan keuntungan pelatih biomekanis. Pelari bionik dirancang untuk membantu Anda tiba di hari perlombaan cepat, bugar, dan yang paling penting tidak terluka. Bionic Runner adalah salah satunya pelatih kebugaran lari yang memanfaatkan teknik fast 60-40, swing atau stance, yang tidak hanya rasa seperti berlari tetapi juga melibatkan otot yang sama seperti saat Anda keluar di jalan. Number 3, Street Flyer. Street Flyer cepat, aman, dan berguna. Street Flyer menggabungkan elemen sport dari sepeda gunung dan kecepatan dengan peralatan jalan untuk membuat sepeda saling ini sepenuhnya cocok untuk penggunaan sehari-hari bersama-sama dengan komponen berkualitas tinggi seperti derailleur, Shimano 124 speed, rem cakram hidrolik, Shimano untuk kontrol kebaikan ban berlekuk, Spero Runner tahan tusukan. Hasilnya adalah serba-serba serbaguna yang membangkitkan keinginan untuk mengendarai sport.
Number 2, Lunartic Hub Bus. Lunartic Hub Bus memiliki stabilitas dan kemampuan manuver dengan roda belakang full hubless. Sepeda roda besar ini sangat stabil karena efek gyroskopik roda besar. Tetapi sepeda roda kecil membutuhkan lebih sedikit ruang dan sangat mudah dikendalikan. Lunartic adalah sepeda yang diajukan untuk John awal yang mencoba menggabungkan manfaat keduanya. Roda hubless digerakkan oleh trek bergigi di dalam roda. Mengingat bahwa jari-jari roda konvensional adalah cara yang sangat ringan dan canggih untuk memegang untuk roda dan memberinya kekuatan. Orang bertanya-tanya apa yang dapat seorang dengan menghilangkannya. Number 1, Tricycle. Buat kalian yang bosan dengan siklus olahraga yang gitu-gitu aja dan menginginkan olahraga seluruh badan sambil menikmati udara yang segar dan juga pemandangan, sepeda tricycle nih jawabannya. Dengan sepeda ini, kalian bisa melatih seluruh badan mulai dari bagian atas tangan sampai ke bagian bawah kaki juga loh. Tricycle dilengkapi dengan stang sepeda yang memiliki gigi menyambung ke ban bagian depan yang fungsinya itu sama kayak lagi mengayuh. Ya, kayu di sepeda ini tuh ada dua, satu menggunakan kaki dan satu lagi menggunakan tangan, sehingga kita bisa menggerakkan seluruh bagian tubuh secara bersamaan. Dan buat kalian yang tertarik dengan sepeda ini, kalian bisa membelinya dengan harga 13 juta rupiah. Adalah 7 sepeda yang terkeren dan terunik di dunia menurut calon papi. Nah, buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe di bawah ini, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, gaspol, gaspol, gaspol.